Hari ini saya nak share dengan anda satu bow yang sangat awesome. So, boleh nampak di tangan saya ni. Alright. So, bow ini daripada Hungry dan saya peminat busur daripada Hungry. Kalau anda nak tahu busur apakah ini, so, kita layan ni dulu. Okay, hari ini saya sangat happy sebab ada satu bow yang actually dalam market di Malaysia masih lagi baru, still new, tapi di di peringkat antarabangsa bow ni dah sangat lama lah. Dan bow ini daripada Hungary dan saya actually secara personal saya minat dan terpikat lah dengan bow-bow yang banyak datang daripada Hungary dan saya pun dah check ya di website dan di YouTube dan sebagainya, sharing daripada Hungary terlalu banyak jenis bow dan bow mereka ni sangat awesome untuk digunakan. Dan secara personal, mengapa saya suka dan minat bow-bow yang daripada Hungary ni sebab bow yang dibuat oleh warga ataupun orang-orang tempatan di Hungary adalah majoriti adalah bow-bow ni adalah bersifat historical. Right? Mereka ni adalah legacy, penyambung legacy kepada busur-busur nenek moyang dan mereka ni ya, memang orang yang sentiasa memburu, berperang dan sebagainya. So mereka mempunyai knowledge ataupun pengetahuan tentang bow yang sangat tinggi. Seni ataupun art dia okay, sangatlah halus dan saya kira ianya wajar untuk kita lihat dan hayati keunikan bow daripada Hungary. So yang ada di tangan saya ini adalah jenama Jackal Archery. Okay, Jackal Archery. Dan Jackal Archery di Hungary mereka mempunyai banyak jenis busur. Tapi yang ada di tangan saya ini adalah kalau anda sekali lihat, okay, bagi peminat horsebow pasti anda dah dapat teka. Alright, ini adalah jenis Turkish, ya, Turkish bow daripada Jackal Archery. Tapi nama bow ini adalah Akinji. Okay, Akinji. Saya nak share dulu background siapakah di sebalik Jackal Archery ini. Okay, founder utama dia adalah Nandi Farkas dan Nandi Farkas ini bersama dengan dua orang kawan baiknya iaitu Zoltan dan juga Layers. Okay. Dan mereka ni dah lama explore banyak jenis bow dan saya lihat dalam website mereka, mereka menghasilkan beberapa jenis bow yang sangat luar biasa. Kalau anda lihat di website ataupun di bow Jackal Archery ni, dia ada logo nampak macam wolf ataupun anda kata nampak macam musang kan. Tapi sebenarnya jackal ni adalah in between. Kalau kita lihat species serigala serigala ada yang grey wolf ataupun the black wolf. Okey, grey wolf ni yang selalu kita nampak yang macam ganas, right? Dia sangat berani dan sangat cekap memburu. Okey, kalau black wolf biasanya dia dekat African. Dia jenis yang pengecut sikit. Nama lain daripada selain daripada jackal adalah dipanggil the golden dog. Yang menarik perhatian saya lagi adalah tentang jackal ni. Saya pun first time dengar bila saya dengar jackal dan saya buat research, saya tengok Google gambar dia macam mana. Ini sangat comel dan memang dia sangat agresif juga, hampir sama dengan species grey wolf. Dan sifat serigala ni, mereka ni memburu. Okey, mereka ni memburu secara berkumpulan. Okey, di dalam pack dia. Pahlawan-pahlawan juga kalau memburu ataupun mereka ni berperang, mereka juga berperang dalam secara berkumpulan. Sifat pahlawan yang memburu ni yang secara berkumpulan ni dipanggil Akinji. Akinji juga adalah horseman, pahlawan ataupun sekumpulan pemburu yang memburu secara berkuda. Mereka boleh memanah secara depan ataupun mereka secara membelakangi. Jadi inilah kelebihan yang ada pada nama Jackal Archery. Sangat awesome nama ni. Okey, kalau anda Google di website, anda akan nampak di website ada disenaraikan jenis-jenis busur yang dihasilkan oleh Jackal Archery. Okey, antaranya adalah Assyrian bow. Nanti saya akan share dengan anda. Turkish bow yang ada di tangan saya ni. Okey, yang bernama Akinji, Tatar bow and then horn bow yang sangat unik, yang sangat mahal daripada Tanduk, shorthand bow. Dan shorthand bow ni tak silap saya dalam website dia bow yang asymmetric. Okay, asymmetric bow. Right, di atas dia panjang sikit, bawah dia pendek sikit. Dia macam shape dia bukanlah macam yumi tapi dia
metric dia tak sama. Kalau ni symmetric, right, kiri kanan, okay, apa dan lower dia sama. Okay, kalau asymmetric dia tak sama. Eh, dan satu lagi adalah long bow. Dan yang menariknya lagi juga, ada satu lagi bow yang tak ada dalam senarai dalam website, dan bow ni dihasilkan special request, right, special request. Dan rasanya dalam website dia tak update dalam website dendam, tapi dia ada 7 bow, which is yang ketujuh bow ni hanya ada dijual di Jerman. Okay, di Jerman kan, di Jerman, sebab ada permintaan yang banyak untuk Jerman punya archers. Tapi yang specialnya satu lagi ada dijual di Malaysia. Okey, dua negara ini saja, iaitu bow yang bernama Akat. Okey, dia agak special dan dia hampir sama juga macam Lombo, tapi nanti saya akan share. So anda tengok, tonton dulu video ni, nanti saya akan share yang tak ada di negara lain, hanya di Jerman dan juga di Malaysia saja, iaitu Akat Bow. Alright. So yang ada di tangan saya ni adalah Akinji Turkish Bow, dan bow ini adalah seperti mana yang anda pernah lihat, mana-mana bow apa archers yang memiliki Turkish Bow desainnya hampir sama. Cuma yang sangat unik adalah dari sudut design, eh. Dan design yang ada sekarang actually ada banyak jenis, ada yang special request, ada yang flat, boleh nampak jenis-jenis kayu yang digunakan. Okay, dan bagi Turkish Bow ni paling uniknya ciptaan ataupun rekaan daripada Jacquard Archery, dia ada dua jenis, satu yang memang one piece bow macam ni, yeah, satu lagi adalah dia boleh take down. Okay, so take down anda boleh cabut. Okay, tapi yang model di tangan saya ni bukan jenis take down, so one piece bow. So yang take down tu anda boleh special request pada masa akan datang. So kelebihan mempunyai ataupun memiliki take down bow ni adalah mudah untuk travel lah, untuk mudah cabut dan nak simpan dalam backpack dan sebagainya. Okay, tapi one piece bow pun dah cukup, sebab bow ini adalah paling popular juga digunakan oleh majoriti, ya, kebanyakan archers kita di Malaysia. Spesifikasinya adalah, so kalau dipasang tali, okay, tip to tip panjangnya lebih kurang 46.6 inch, okay, lebih kurang 47 inch lah. Kalau unbrace, kita buka tali, okay, panjang tip to tip adalah lebih kurang 51 point something, tapi general adalah 52 inch, okay, 52 inch. Dan yang ada di tangan saya ini adalah 44 pound, alright, 44 pound, kira high poundage lah, okay, dan dia memang sangat berat untuk beginner, tapi kita ada low poundage. Recommendation bagi brace height bow ni adalah 7 ke 7.5, maksimum pun 8, tapi 7.5 just nice. So saya tak bawa pula ruler, tapi lebih kurang 7 ke 7 inch, just nice. Okay, tangan saya ni 6.5, kalau letak lebih kurang, okay, ini lebih kurang 7 point something brace height, okay, jarak di antara handle dengan tali dia. Maximum draw length, yeah, maximum draw weight dia adalah sekitar 28 inch. Yang saya terbaca di website dia adalah 28 inch. Dia disebut sebagai jarak yang ada dalam waranti. So kalau anda tarik sampai 30 ke 32, itu dah di luar waranti lah. Bow ni secara umum menggunakan fast fly, dan dari sudut seni kemasan sangat awesome, memang detail, eh. Jacquard Archery hasilkan bow ni sangat sangat menarik perhatian. Okay, alright, so boleh lihat detail nanti di website. Dan mari kita lihat sikit lah performance bow ni, okay, macam mana rasanya. Alright, so jom kita lihat bow Akinji 44 pound, draw max adalah 28 inch. Yang ada tangan saya ni sangat awesome. Saya suka bahagian warna apa dia punya design ni, bahagian lim, eh. So sangat berseni. Sangat awesome. Ni kalau nak buat
perhiasan rumah pun cantik juga. Okey, so teknik memanah, saya lebih selesa, lebih suka dengan cara split finger, Mediterranean style. Okey, kalau nak guna thumb pun boleh, no problem at all. Alright, so yang ada di tangan saya ni adalah saya gunakan aero carbon. Alright. Okey. Satu benda yang saya perasan adalah zero vibration. Alright, zero vibration. Okey. No hand shock. Sangat padu, 44 pound. Alright. Dan kalau nak release pun boleh. Release dengan relax. Ini bagi saya dia sangat smooth. Sangat smooth. Okay, dia punya handle grip pun okay, sangat selesa. Alright, sangat selesa. Alright, 44 pound. Ini kalau untuk jarak 30-40, kalau straight saja, saya rasa memang sangat sangat sharp. Okay, sangat sharp. Dan aero yang pergi pun sangat sangat-sangat straight. Okay. So saya shoot ni jaraknya lebih kurang 10 meter. Okay, 10 meter. Dan wala, bagi saya dia sangat 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 smooth. Smooth release. Okay, zero hand shock. Release untuk horsebow pun sangat shock. Okay, so saya shoot lebih kurang 10 meter. Kalau nak lihat di sudut performance, straightness bow, okay, straightness arrow, right, straightness arrow sangat shock. Dan pastikan bila guna arrow tu, anda guna arrow yang proper spine lah. So, proper spine tu next topic kita akan cerita macam mana nak select arrow, sebab recommendation daripada dealer, sahabat actually pun sebut aero tak boleh main sebarang aero lah, dan dia ada syarat-syarat aero yang penting untuk dipertimbangkan. Okay, so sangat straight. Okay, saya boleh aim pada mana mana tempat yang saya nak shoot, dan grouping pun sangat bagus. Okay, dia punya straightness dia tu bagi saya dia sangat sangat baik. Okay. Alright, itu dia secara umum Akinjibo. Saya memang jatuh cinta dengan Akinjibo. Alright. Okay, dan anda boleh guna variasi, okay, kepelbagaian jenis draw. Anda boleh shoot pada jarak-jarak yang best. Dan kalau high pound dia seperti ini, 44 pound, kalau anda nak shoot 30 meter, 40 meter, okay, kalau untuk target, just nice, right? Just nice. Dan it's a good for instinctive lah, sebab bow ni memang kita lihat adalah horse bow, right? Dan majority 100% kalau orang yang memanah di atas kuda, right, tak sempat nak aim apa-apa lah. So kita just guna instinct ataupun naluri kita untuk memanah. Okay, so itu dia Akinjibo, bow yang sangat awesome daripada Hungary. So harapkan sharing ini dapat memberikan sikit inspirasi, dan jangan lupa komen, alright, subscribe video ini kalau anda first time lihat video ini, dan jangan lupa juga komen kat bawah apa pandangan anda tentang bow Akinji, alright, daripada Jackal Archery ini. Awesome ke tak awesome, alright? Tapi saya rasa yang sangat awesome dan mampu menarik perhatian semua orang. Just nice untuk dimiliki. Bagi saya bow ini menarik dan sesuai lah untuk anda. Kalau anda seorang atlet, anda nak shoot dalam tournament, bow ni sangat best. Alright, so komen kat bawah, okay, bagi pandangan anda tentang bow ini, dan jangan lupa subscribe bagi anda yang belum subscribe video ni untuk dapatkan lagi info tentang next bow keluaran daripada Jackal Archery.
Okay, semoga bermanfaat. Jumpa lagi.